Berikut jadwal pertandingan Pegadaian Liga 2, 2023-2024, beserta daftar klasemen, daftar top skor, dan daftar top assist. Klasemen Grup Championship, Grup X diisi oleh PSMS Medan, Semen Padang, Persiraja Banda Aceh, dan PSIM Yogyakarta. Grup Y diisi oleh Persela Lamongan, Deltras Sidoarjo, Bekasi City, dan Malut United. Kemudian Grup Z diisi oleh Gresik United, PSBS Biak, Persewar Waropen, dan Persipal Palu. Sementara klasemen grup degradasi, grup A diisi oleh Sriwijaya FC, Perserang Serang, PSKC Cimahi, dan Sada Sumut United. Grup B diisi oleh PSPS Riau, PSDS Deli Serdang, Nusantara United, dan Persikap Kabupaten Bandung. Kemudian grup C diisi oleh Persiba Balikpapan, Persijap Jepara, Sulut United, dan Persipapati. Lalu grup D diisi oleh Persipura Jayapura, PSCS Cilacap, Kalteng Putra, dan Persekat Tegal. Berikut jadwal pekan pertama, Sabtu tanggal 6 Januari tahun 2024. PSBS Biak vs Gresik United, jam 13. Dilanjutkan Persipal Palu vs Persewar Waropen, jam 14. Kemudian Persikap Kabupaten Bandung vs PSPS Riau, jam 15. Nusantara United vs PSDS Deli Serdang, jam 15. Lalu PSMS Medan vs Persiraja Banda Aceh, jam 15 Live Indosiar. Dilanjutkan Semen Padang vs PSIM Yogyakarta, jam 19 Live Indosiar. Di hari berikutnya, Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024, Persipura Jayapura vs Persekat Tegal, jam 13. Kemudian Bekasi City vs Deltras Sidoarjo, jam 15 Live Indosiar. Persijap Jepara vs Persiba Balikpapan, jam 15. Pertandingan lainnya, Kalteng Putra vs PSCS Cilacap, jam 15. Lalu Persipapati vs Sulut United, jam 15. Kemudian Sada Sumut United vs Perserang Serang, jam 15.30. Sriwijaya FC vs PSKC Cimahi, jam 15.30. Dan Malut United vs Persela Lamongan, jam 19 live aplikasi video. Daftar top skor sementara, Nwoke memimpin dengan koleksi 12 gol. Diikuti oleh Alexandro dan Vieira da Silva dengan koleksi 10 gol. Top assist sementara, Rivaldi Bawuo serta Gustur Cahyo memimpin dengan koleksi 5 assist.